Sejarah bukan sekedar kata, namun sejarah memiliki sebuah arti, arti yang sangat besar. Sejarah tetap akan melekat pada kehidupan kita. Dimanapun kita berada, pasti akan ada sejarah dan kenangan. Di sini, aku akan sedikit menceritakan sejarah-sejarah tempat-tempat yang pernah aku kunjungi. Semua daerah memiliki ciri khas masing-masing, karena setiap daerah memiliki sejarah yang berbeda-beda. Di Indonesia memiliki banyak kebudayaan, banyak suku, agama, dan budaya. Tetaplah menjadi Indonesia yang merdeka, banyak suku dan budaya. Toleransi antar umat beragama, semuanya itu bisa terjadi karena sejarah kita. Mungkin kita memiliki banyak perbedaan, corak, budaya, bahasa, kebiasaan, semuanya pasti berbeda. Namun kita harus memahami, kita bisa seperti ini karena sejarah kita. Kita berjuang bersama-sama untuk meraih satu tujuan, kemerdekaan Indonesia. Sejarah itu tidak akan pernah terulang. Marilah kita melihat bahwa seluruh Indonesia memiliki sejarah masing-masing, keindahan yang patut untuk dijaga oleh kita semuanya. Mereka, perjuangan mereka tidak akan pernah sia-sia. Jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Kita sebagai generasi muda jangan pernah melupakan sejarah. Apapun kebudayaan kita, berat dimanapun, asal daerah kita, kita harus memahami. Kita itu satu, satu Indonesia. Karena kita memiliki sejarah kelam bersama dan kita hadapi bersama-sama. Indonesia adalah tempat perkumpulan banyak budaya, bahasa, sangat banyak yang harus kita lestarikan. Kita harus bersama-sama untuk menjaga warisan dunia ini, warisan Indonesia. Banyak sejarah yang harus kita pelajari. Jangan pernah melupakan sebuah sejarah, karena sejarah itu merupakan jalan untuk kita untuk menjadi kedepannya menjadi lebih baik. Thank you.